B1 sendiri itu memang dalam proses penguatan disiplin bisnis itu diawali dengan penerapan pembentukan PTBK sesuai dengan arahan Permendikbud dari 46 tahun 2023 bahwa untuk mencegah nanti kekerasan seksual juga di SMP1 diawali dengan anti kekerasan di SMP1. SMP1 sudah memiliki hari anti kekerasan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyoman Armaji, Kepala SMP Negeri 1 Seririt, Buleleng, Bali. Saya selaku Kepala Satuan Pendidikan, pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih kepada Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, karena kehadiran beliau-beliau ini ke SMP Negeri 1 Seririt adalah memberikan suatu hal yang luar biasa menurut kami. Mengapa demikian? Kegiatan talkshow yang dilaksanakan di SMP 1 Seririt pada pada hari ini merupakan suatu momentum yang sangat luar biasa dan mendapat apresiasi dari seluruh stakeholder yang kami miliki. Bahkan para siswa kami bergembira bahwa SMP 1 Seririt terpilih sebagai salah satu sekolah dipilih untuk menyelenggarakan talkshow di tahun ini. Kami juga berharap kepada kegiatan talkshow ini hanya tidak berhenti di SMP 1 Seririt, karena talkshow ini akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap para siswa kami khususnya dan bisa mengembangkan ke sekolah-sekolah yang lain di Buleleng. Saya berharap kegiatan talkshow ini dapat merubah dan mengembangkan kegiatan bullying yang sudah kami garap, kemudian disiplin sutip yang sudah kami lakukan. Dengan talkshow ini, saya sangat berharap ini sebagai motivasi yang luar biasa untuk mendorong para siswa kami lebih cepat lagi bergerak, sehingga melahirkan siswa-siswa yang betul-betul menjadi agen yang kita harapkan di masa depan. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya selaku tuan rumah, mudah-mudahan apa yang kami bisa fasilitasi sini dapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Listiarti. Saya adalah pemerhati anak dan pendidikan, mantan komisioner KPAI, dan konten kreator. Di dalam kegiatan SMP Negeri 1 Seririt, saya menjadi salah satu narasumber dalam talkshow pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di satuan pendidikan serta penerapan disiplin positif. Nah, tadi ada beberapa bahasan dan juga lontaran-lontaran anak-anak yang membicarakan tentang kekerasan, tapi ternyata konteks yang dibicarakan anak itu memang lebih kepada bully ya. Padahal dalam Permendikbud 46 itu ada setidaknya 6 jenis kekerasan, yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis, perundungan, kemudian intoleransi dan diskriminasi, serta kebijakan yang mengandung kekerasan. Nah, dari kegiatan ini, karena anak-anak sangat antusias dan para guru juga dalam ruangan tersendiri soal disiplin positif sangat antusias, maka saya mendorong ya agar para guru segera mengubah mindset mereka untuk menerapkan ya mulai sekarang mengimplementasikan disiplin positif dan bagaimana hukuman itu diganti dengan disiplin positif. Seperti apa? Tentu harus belajar. Yang kedua untuk anak-anak. Anak-anakku ya, kalau Anda melihat apalagi mengalami kekerasan yang terjadi dimanapun termasuk di lingkungan satuan pendidikan, harus berani speak up ya, lapor dan jadilah pelopor ya untuk sesamamu ya, menghentikan kekerasan di satuan pendidikan. Halo sobat
Angelita dari SMP Negeri 1 Seririt. Aku Nima Dedi Maisan Karidewi, biasa dipanggil Nimahi dari SMP Negeri 1 Seririt. Kesan saya terhadap talkshow hari ini yaitu sangat menyenangkan, seru, dan juga banyak-banyak sekali ilmu yang kami dapatkan dari talkshow hari ini. Salah satunya yaitu tentang cara penanggulangan bullying dan kekerasan yang ada di lingkungan sekolah. Selain materi yang disampaikan oleh Vita tadi, saya juga mendapatkan materi seputaran disiplin positif dan bagaimana cara penerapannya di lingkungan sekolah. Nah, itu tadi kesan yang bisa kami sampaikan seputar talk show hari ini. Baik, sekian kesan yang dapat kami sampaikan pada talk show hari ini. Sukses! Perkenalkan, nama saya Komang Wahyu Trianyana, bisa dipanggil Wahyu. Saya dari SMP Negeri 3 Seririt. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengomentari keluh kesah tadi saat mendengarkan sosialisasi dari pembina. Untuk gininya sangat menyenangkan, terutama kita dapat dibedakan kelompok kita, bisa bertemu dengan kelas-kelas lainnya sehingga kami mendapatkan teman baru. Untuk materinya, kami jadi tahu apa itu pembulian ataupun kekerasan, baik secara verbal, secara fisik, dan secara kekerasan lainnya yang dapat disebut kekerasan atau pembulian. Yang saya dapatkan dari pembelajaran ini, ya tentu saja mendapatkan bagaimana itu kekerasan pembulian yang berdampak sangat buruk untuk yang korban yang dibuli oleh pembuli. Jadi pembulian itu tidak diperbolehkan, apapun pembuliannya. Jika salah satu dari kita merasa terganggu, maka itu juga bisa disebut kekerasan atau pembulian. Selamat SMP! Bye!